jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sengklek Man. Om Samsudin, kok jualannya beda? Gak bakso ikan cupang lagi? Macan tukang maling. Selamat datang di gorengan Om Samsudin. Jualan bakso ikan cupangnya ditunda dulu. Om membaca pasar, karena minyak goreng sekarang lagi langka. Banyak penjual gorengan yang malas jualan. Nah, disitulah Om memanfaatkan kesempatan untuk menjual gorengan. Kan pas kali itu belakangan ini cuaca mendung selalu, gorengan bisa laris. Wah, betul kali tuh Om. Minyak memang langka kali. Biasanya kami nyuri minyak di toko ongkoli, gak sesusah ini loh. Sekarang minyak gorengnya di dalam berangkas yang berangkasnya ditaruh dalam berangkas yang ditutup berangkas lagi. Is, bodoh kali kau pun. Enggak nyuri Om maksudnya. Kami itu beli minyak. Si Hun memang gila tuh dia mulutnya. Suka kebawa kosakata lama. By the way Om, jual gorengan apa aja nih? Oh, ada banyak. Tawis si bunga melati, risol buah naga, kaktus goreng, perkedel mengkudu, sama donat erasi Himalaya. Dan yang terpenting ini semuanya resep original Om. Kaktus goreng itu terlihat mematikan ya Om. Bah mulut kau Hud. Gak boleh begitu. Ya udah Om, kita pesan campur. Oke, tunggu sebentar. Kena rasanya, enak. Kalau kurang pedas bisa Om tambah balsam. Seperti yang diluga Om, kaktus goreng rasanya kayak kain lap. Ya ampun Hud, dari tadi mulutnya. Iya sih Om, tapi yang lain enak kok, serius gak bohong. Kami malah mau tambah nih. Nah betul tuh, kalau yang lain enak. Itu aku setuju. Tambah lagi Om, tapi gak usah pakai kain lap ya. Memang pas kali gorengan di cuaca-cuaca mendung kayak gini. Oke, gak apa-apa, kritik dan saran diterima. Mungkin masih perlu perkembangan untuk resepnya. Makasih loh masukannya. Bentar ya Om, goreng lagi. Om Samsudin, by the way, saat penjual gorengan pada berhenti jualan, Om kok malah bisa jualan gorengan? Kan minyak goreng lagi langka-langkanya tuh. Nah inilah, kita sebagai pedagang harus cerdas dan bisa memanfaatkan sumber daya. Bersyukur Om punya tetangga yang wajahnya berminyak kayak mereka, jadi bisa dimanfaatin. Halo semuanya, buat kalian yang mau support kita dan terus-terusan ada di YouTube, sekarang channel kita membuka untuk membership. Ada 3 level yang kita tawarkan, Sobat Sengklek, si paling Sobat Sengklek, dan terakhir Sobat Sengklek Sultan. Keuntungannya kalian bisa dapetin emote Sengklek Man, wallpaper, nonton lebih awal, dan masih banyak lagi. Tergantung kalian masuk ke level yang mana, yuk support kita dan jadi bagian dari Sobat Sengklek.